Okey, kita akan potong kereta pula. Okey, ini ada satu, apa yang saya tunjukkan sebentar lagi ialah ini asas untuk potongan sayur. Maksudnya kita akan guna yang saya ada tunjuk menggunakan kereta. Buat kereta senang potong. Okey, sepertinya asas kereta ni boleh dibagi-bagikan dulu. Jadi kita akan potong dari sini dulu. Okey, inilah karet yang telah kita potong beberapa bahagian. Dan yang kedua ni kita letak nanti. Kita akan pakai yang okey, benda ni kita tak akan buang. Boleh digunakan untuk tujuan lain. Semua makanan, semua ni boleh dimakan. Okey, kita akan potong potongan beberapa potongan untuk sayuran. First, kita akan potong julian. Okey, potongan julian ni fine strip. Biasanya kegunaan dia untuk soup, garnishing and stuffing. Kalau untuk ikut punya saiz yang ditentu ialah 3mm x 3mm x 6cm. Okey, malangnya saya tak ada pembaris, boleh tunjuk kalau pembaris. Biasanya kalau di kelas kita akan ada pembaris lah, tapi ini kita buat freehand, kita akan tunjuk. Okey, mula-mula carrot ni nak potong macam ini boleh, set atas, tapi saya biasanya macam ini. Okey, saya ada satu label yang ini dah tu, kemudian kita letak ke bawah supaya stabil. Tujuannya saya nak buat supaya stabil, kemudian kita akan potong. Kita akan nak bentukkan petak, nak membentukkan dia bentuk petak. Jadi kita akan potong side lagi side. Okey. Ni pun trimming ni tak boleh jangan dibuang. Kita boleh gunakan stock kan. Okey, saya dah dapat satu roughly bentuk square lah. Okey. Jadi kita pilihlah bahagian mana yang kita rasa cantik dan sesuai. Untuk julian kita akan potong dia okey. Kalau kamu penting. Alah. Maaf ya. Ambil dua lah slice, kemudian kita rapatkan dan kita akan potong. Okay, saya akan terus habiskan dulu ya. Ini untuk potongan julian ya. Okey, kita yang macam ini kita jangan terburu-buru sangat nak potong dengan laju. Kenapa? Sebab kita perlukan uniformity. Untuk potongan sayur kita kena uniformity supaya dia senang, cepat dan masak. Okey. Ini ya potongan julian saya. Okey, daripada julian ni kita akan dapat satu lagi potongan. Letak di sini okey. Kita akan dapat lagi satu potongan iaitu yang dipanggil brunoise. Okey, brunoise ni adalah sama juga, dia pakai untuk boleh gunakan untuk buat soup, stuffing, garnish and bagailah ikut pada tu. Saiz biasanya 3mm x 3mm x 3mm. Jadi 3 x 3 3. Okey. Dia biasanya dia small size lah. Betul tu small. Okey. Susun balik sini, kemudian dan kamu akan dapat macam tu small, very small, biasanya untuk stuffing ataupun untuk apa ni, garnishing. Ni namanya brunoise. Ha, jangan silap ya, bukan Bruno Mars. Bruno Mars. Okay. Okay, bila kita dah settle untuk Bruno Mars, kita akan buat batu ni. Batu ni dia besar sedikit. Kamu boleh use untuk small stick dan tenggelam dekat.
saiznya 6x6x6 ataupun 666 lah. Use projectable accompaniment. Biasanya tebal dia tak besar. Biasanya besar macam itulah. Okay. Dia macam ni. Okey. Dan daripada buat batun ni kita akan dapat satu lagi potongan yang dipanggil jadin. Okey, sejadin 6x6x6. Kita akan ambil satu. Inilah 6x6x6. Jadi kita potong. Dia kurang besar macam tu. Okay. Ini julienne, batu ni brunoise, yang ini jadin. Kenapa sebutan dia agak payah? Sebab kita gunakan terminologi bahasa Perancis. Kita boleh cakap benda lain lah, semua dice apa, tapi ada nama-nama tertentu. Okey, daripada yang ni pula kita akan dapat satu lagi potongan tapi besar sedikit. Mercedoine, iaitu kita boleh 12x12x12. Biasanya dia gunakan untuk okey 12 kali, oh, lupa saya mention dia bukan dalam sentimeter tapi milimeter, mm. Okey, maaf saya tak sebut mula. Kalau kata 6x6 sentimeter tu besar, panjang je sentimeter gini ah, sini panjang, okey sini yang boleh sentimeter, tapi biasa milimeter dia akan yang bahagian sinilah, ha, milimeter. Okey. Okey, jangan terkejut ya kalau dekat, kalau culinary school dia akan buat pembaris untuk ukur sayur. Kenapa itulah syarat pradulu. Saya pun pernah kena dulu. Okey, jadi ini yang betul, kalau dah biasa kita boleh itulah. Okey, kita akan potong mercedoine. Biasanya dia gunakan untuk soup, stuffing, akan minuman untuk vegetable, cold platter dan seterusnya pada resipi. Jadi biasanya 6x6 tadi kita apa 6 cm gini. Biasanya dia 2 kali lah. Biasanya 2 kali kurang kat sini lah. Okey, separuh daripada ini. Okay, kalau awak rasa tu, jadi potong lagi. Besar sedikit lah. Okay, ni sebenarnya besar. Tapi dia tak adalah, tak adalah macam ni je. Dia memang besar gini, ada untuk stuffing dan untuk tu lah, stew. Okay. Dan satu lagi, lepas kamu potong mesenan, kamu nak potong pesan 12x12x12 juga. 12x12x3mm. 12 ini 12x12 dan ketebalan dia 3mm. Sama juga, tapi potong ni lagi nipis. Namanya ialah pesan. Pesan. Untuk pesan bukan pengsan ya, pesan. Okey, sini. Okey. Dia gunakan biasanya untuk minestrone soup, stew and braised. Kita akan potong dia ni nipis gini. Nah. Okey, daripada sini dan bentuk ni, daripada bentuk dia nipis. Inilah besan. Okey. Okey, ini antara kad yang biasalah. Yang biasa kita gunakan untuk carrot ataupun buah-buah yang keras, sayuran yang keras macam ni lah, untuk stuffing dan buah keningat. Ini, ini ialah julienne, ini ialah batoni, inilah brunoise, inilah jadin, inilah mercedoine dan inilah pesan. Ok, seterusnya kita akan potongan yang potongan carrot yang simple sekali, yang biasa awak jumpa lah, yang senang, paling senang biasa potongan carrot. Itu namanya, ada dia ada nama dalam bahasa Perancis juga, namanya bici. Okey, nama macam bunyi kasut tapi bukan, bici. Okey. Senang je potongan dia, very simple, you all semua boleh buat. Biasanya 3 mm tebal.
memang very, orang kata, common lah ciri saya ni. Ha, dah. Inilah nama bici. Okey, tapi kalau saya rasa nak tebal lagi, tebal lah. Okey, jadi kalau awak nak, ini simple bulat je, tak nak menarik. Jadi kita nak menarikkan dia, kita buatlah line-line lagi. Okey, cara buat line dia, tuang sikit je, buat macam alur dia. Ikut terpulang 4 ataupun 3 alur pun boleh. Tapi saya akan buat 3 je. Okey, dia rajin macam ni lah. Ini buat alur potongan B. Ingat ya, potongan B. Jadi kalau masuk balik pun sama juga. Mana masukkan dia, okey. Jadi awak buang macam tu, dan bentuk dia dari luar gitu. Kemudian oops. Awak potong balik lah. Nampak lawa sikit lah. Dia lah orang kata kerajinan untuk nampak ada shape lah daripada compare band ni. Macam orang kata straight cut je, tak sempat. Ini ada bentuk. Dan berbagai bentuk lagi awak nak buat lah, boleh buat. Itu dalam nama bici. Okey, satu lagi. Satu lagi yang ni agak payah sedikit, iaitu dipanggilnya turn carrot. Turn carrot ni ada memerlukan kemahiran sedikit lah. Sebab dia macam bentuk bola rugby tapi dia tajam sikit. Okey, saiz dia lebih kurang 6 cm dan dia akan bentuk. Tapi ni sebab saya nak tunjukkan daripada satu bentuk ni kepada saya tu. Jadi saya akan, jadi gerakan pisau tu kita akan daripada bawah sini dan kita akan ke bawah. Kita akan buat macam bentuk C lah. Start sini dan ke bawah. Okey, pastikan pisau tajam. Dan pisau yang saya gunakan ialah pisau paring knife, kecil, bukan pisau besar. Boleh pun besar kalau awak boleh handle pisau, takut accidentally. Okey. Nampak tak dia punya lekuk tu? Start daripada sini, saya akan potong macam ni. Contohlah pisau tu masuk dia di sini dan dia akan tinggi dan dia akan slope balik. Okey, dan semua arah lah. Kasar sedikit ya bentuknya. Okey. Betul dia akan macam lonjong dan bentuk lagi cantiklah define sini. Okay. Bentuk dia macam itu, 7 ke 8 sided. Okey, dia biasanya tak ada sangkut tajam dan bentuk GT. Dan dia akan biasanya untuk accompaniment, untuk accompaniment dalam main course ataupun. Okey. Okey. Turn carrot ni dia orang kata nak buat dia agak berumit kan. Satu lagi rumit dan perlu kepakaran lah untuk buat yang benda ni. Sebab dia akan mengambil, dia banyak orang kata banyak buang daripada dapat di sini. Dan kebolehan untuk orang satu chef tu nak buat agak
daripada time consuming agak terhad. Jadi ini adalah traditional way yang untuk itulah, tapi untuk kita buat accompaniment, tapi mostly dia akan digunakan dekat-dekat dalam fine dining punya plate lah, tapi pun sekarang more tak pakai. Okey, yang ni pun sama, bici ni mudah tapi dia gunakan untuk sampingan side dishes juga. Okey. Dan okey. Inilah potongan yang potongan karet yang telah selesai kita buat. Okey, daripada sini kita akan, ini ialah julienne. Ini ialah brunoise, ini ialah batone, ini ialah jardine, ini ialah pesan, ini ialah macedoine, ini ialah vichy dan ini ialah turn carrot. Ini ialah antara basic card yang you should know lah, sebab daripada sinilah kamu dinilai daripada kamu punya basic knife skill ataupun kebolehan gunakan pisau. Kalau kamu tak boleh buat, kalau kamu kata tak proper buat macam ni, macam mana kamu nak buat satu yang lebih cantik dan lagi berseni. Okey, jadi kegunaan benda-benda ni mostly kita ada yang kita biasa guna, contoh macam ni lah. Julian ni biasanya kita, kalau kita dalam popia memang kita gunalah. Okey, yang ni biasanya potongan, kalau awak boleh andaikan ialah macam french fry. Okey, yang ni untuk stuffing kita jaranglah guna ni, tapi biasanya kalau yang macam ni kita potongan untuk buat curry puff. Okey, yang ni memang kita tak ada kat potongan Melayu, kita tak pakai lah. Tapi kalau biasanya dia buat sup, ataupun kalau satu lagi saya pernah yang dulu ni, kita akan buat minestrone sup. Okey, yang ni kecil-kecil ni biasanya kita akan gunakan untuk stuffing, garnishing. Okey, ni just cuma contoh, nak tunjukkan contoh besar dia macam mana, sebab banyak lagi kalau sayur yang berbelakai yang boleh dibentuk sini untuk buat stuffing ataupun garnishing. Okey, potongan yang biasa kat Malaysia ni lah. Potongan bici ni memang well used kat Tom Yam. Kamu boleh jumpa ada yang potong panjang macam ni, ada yang potong macam ni. Jadi biasanya yang macam ni lagi senang simple lah. Tapi Chinese cook biasanya dia akan nampak macam ni lah, lagi lagi cantik dan lagi ni. Okey, yang last ni ialah turn carrot ni. Dia agak time consuming dan banyak menggunakan carrot. Jadi biasanya dia akan digunakan untuk fine dining. Okey, dia patutnya lagi semua lagi cantik lah. Tapi ini agak kasar sedikit di dalam bentuk. Okey. Ini untuk fine dining ni cantiklah. Okay, dia akan letak satu atau dua, memang cantik itu. Okey. Sekian. Okey. Kita dah potong. You dah tengok saya potong tadi. Daripada salah lus mungkin ke besar. Jadi next kita untuk potongan seterusnya, kelas seterusnya, kita akan buat potong-potongan yang lain, yang basic cut yang lain, yang lagi rumit sikit lah. Kita akan buat untuk spice ni, kita akan buat bukigani, sashi de puti, kita akan buat chiffonet, okay, dan so on. Dan pesan saya, okay, pesan saya sebagai seorang yang berhitung lama dalam ini, you must know your basic knife skill, okay. Kamu kena tahu cara mengasah, cara menyimpan dan semua lah. Yang pasalnya pasal chef, kamu kena tahu macam mana nak asah pisau, daripada pisau yang kecil hingga pisau yang besar, supaya kamu mahir dalam mengasah. Dan satu lagi, praktis, sebab tanpa praktis dan tanpa awak, walaupun awak tahu buatnya tapi awak tak praktis, dia tidak akan menjadi. It's a lot lah. Ia menggambar apa yang awak nampak kat depan ni. Ambil masa saya 23 tahun untuk saya master. Kenapa saya masuk saya master? Ini dulu pisau saya masa saya zaman diploma. Awak boleh nampak baju saya ni. Ini sebelum wujudnya gelambar ITM yang baru, iaitu warna purple tu. Inilah sebelum tu. Saya masuk tahun 1997. Dan pisau ini yang tinggal, yang tinggal dengan bagnya yang tu. Jadi daripada pisau ni masih saya maintain lagi, okay? Dan saya dah develop pisau-pisau yang lain. Tapi ini masih lagi water pisau yang saya simpan lah. Saya tak rarely, saya jarang guna. Kenapa? Bukan tak tajam, tajam, tapi saya sayang. Okay? Sebab pisau ni berharga. Jadi praktis, praktis make perfect. Okay? Kalau tanpa praktis pun, kalau rasa awak nak praktis ni lagi cantik, awak ambillah carrot-carrot yang trim yang leftover. Dan lagi kalau awak nak pandai, awak guna
awak guna telur sebagai asas untuk awak ke. Sebab saya dulu pun ajar pakai telur. Sebab telur pun bukan dilunjung, jadi dia akan dapat kamu tumbuh lah. Okey. Tumbuh untuk yang lain. Sebab ada lagi untuk yang lain. Kita akan belajar yang lain. Potong-potongan yang lagi, potongan sayur yang lain. Kita nak makan buah kunyit dan potong-potong lagi. Okey, itu sahaja. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tunjukkan cara-cara nak buat launching vegetable. Okay, inilah vegetable yang kita akan pakai. Kita ada turn carrot, broccoli dan cauliflower. Okay, bunga pelbagai. Kita potong dalam bentuk potongan floret. Okay, size. Saya ada dua saiz. Satu besar sini dan satu besar lah. Okay. Inilah turn carrot. Okay. Ini launchingnya kita perlukan satu first. Kita perlukan air mendidih. Okay, kita akan masuk sayur yang paling keras hingga yang paling cepat. Masak carrot akan masukkan pertama. Cauliflower kedua. Dan broccoli yang terakhir. Okey. Kita akan masuk carrot dulu selang 1 minit untuk siap sayuran. Okey. Cukup 1 minit, kita akan masukkan bunga kobis. Yang terakhir kita akan masukkan brokoli. Okey, brokoli nantinya kita dalam dia lepas masak dia warna hijau. Hijau lagi cantiklah sebab kita tak mau dia coklat, jadi kita tak boleh masuk dia awal. Kita akan masuk dia yang terakhir. Okey, potongan sayur dan potongan sayur adalah sekata uniformity supaya sayur tu cepat. Orang kata masak sekata dan tidak lalu overcook. Okey. Okey. Apabila dah cukup masa ni, kita akan angkat sayur yang sebelah awal dulu tadi, carrot, dan kita akan masukkan ke dalam air sejuk ataupun cold running water. Kenapa kita perlu letak ke dalam air sejuk? Kerana kita nak memberhentikan apa tu, carry overcooking. Maksudnya lepas masak tu, kalau kita masak kemudian kita biarkan dia stand tanpa apa-apa, proses memasak tu akan ada. Macam contoh kita lepas bersukan,
kita terus mandi, lepas tu kita akan berpeluh balik. Itulah maksudnya, kita tak cukup sejuk dan kita terus mandi dan lepas tu akan rasa panas balik. Sama juga dengan sayur, kalau kering mungkin tu berlaku, sayur ni tidak akan cantik lepas kamu masak. Inilah rupa sayurnya yang telah kita blanch dan kita masukkan dalam air sejuk. Okey, tengok color brokoli daripada asal tadi macam mana sekarang dah agak dia memang cantik lah. Okey, color dia very nice. Dan semua okay. Itu okey, lepas kita dah rendam dan dia telah sejuk, okey, kita akan masukkan ke dalam bekas untuk kita menapis supaya air excess water tak absorb ke dalam sayur. Kita tak nak sayur tu macam berai sangat, kita je betul untuk dia cantik nice. Okey, tengok color dia very shiny. Okey, inilah effect apa ni kamu blanch dulu. Blanch ni kita masak lukang macam batu kalau separuh masak. Dan lepas ni kita akan saute sebelum kita serve dengan main course. Bahan-bahan dia. Okay, sekarang kita akan cara untuk membuat sos. Sos asasnya ialah demi glas. Tapi kita pakai instant demi glas brown mix ni dia. Juga yang dua sudu besar. Kemudian black pepper ni kita akan ikut orang kata ikut titrasi kita lah. Kalau nak pedas lagi kita akan tambah lagi. Ni untuk apa ni, bawang putih untuk simen nanti. Ini sikit minyak dan ini adalah daun bay leaf. Okey. Kita dah panaskan video. Okey, apa ni? Ini adalah saucepan kita. Okey. Substitute untuk minyak pun kita pakai butter, tapi butter tend to burn cepat apa ni? Air smoking point tinggi, jadi kita pakai minyak. Kalau kamu nak campur pun apa ni, minyak dengan butter pun. Okey, kita akan masukkan sedikit bawang putih untuk menumis. Sikit saja. Sebab kita tak cincang ya. Nanti kita akan keluarkan bila kita nak serve, kita akan keluarkan apa ni bawang putih tersebut supaya dia tak terlampau kuat sangat rasa bawang putih tersebut. Okey. Dan kita boleh masukkan juga sekeping, dua sekeping atau dua keping daun bay leaf. Okey, lepas tu kita jangan pastikan dia api dia tak terlampau kuat. Kita selesaikan dulu. Sementara apa kita menumis ni, kita akan mancur kita punya instant demi glas. Okey. Kita akan pakai 1 hingga ke 2 demi glas. Okey, ikut pada tu. Sampai kali ini saya akan pakai 3 lah. 3 tu. Kemudian kita akan ambil air. Sebenarnya kita jangan pakai air panas, kita pakai air air biasa sejuk saja. Kenapa kita pakai air sejuk? Supaya dia tidak berketul. Kalau air panas dia akan macam set, akan berketul. Okey, masa ni kita akan gunakan wire whisk kita. Dan pastikan tiada kumpulan-kumpulan yang dalam. Okey, dah rasa tak ada apa-apa apa ni kumpulan-kumpulan kecil dalam tu, awak ambil kemudian terus straight away masuk dalam. Okay. Okey. Apabila yang semua telah masuk, kenapa black pepper kita akan letak terakhir? Kenapa? Sebab black pepper kalau kamu saute dengan tu, kamu akan rasa burn, nanti akan rasa hangit. Jadi kita akan letak dia last. Ikut pada kesesuaian, 1 atau 2 sudu teaspoon. Okey. Dan kita sebab untuk ni kita akan gunakan wire whisk. Sebab takut ada lagi yang tak masih ber. Okey, kita kacau sehingga dia betul-betul mendidih. Okey,
Okey. Kemudian awak nampak dia sekejap saja benda ni nak masak, apa sos ni nak masak. Kalau awak nampak nanti dia dah bubble tu, okey, dan nampak apa? Apa ni gelembung apa ni air mendidih. Okey, itu dah masa dah. Okey. Okey, satu lagi yang saya lupa nak mention tadi, kita akan letak sedikit krim. Kenapa kita letak krim? Supaya dia lagi sedap dan rasa dia lagi, dan warna dan apa akan jadi lain. Okey. Kita nak tahu sos kita cantik ke tidak, pekat ke cantiknya macam mana. Kita ambil wooden spoon sini. Kita ambil dulu. Dan kita akan buat tarik macam ni. Okey. Ini namanya cold barrel spoon, maksudnya dia melekat dan tidak running. Okey. Ha, begitu. Okay, itu saja.